ditularkan ya oleh Puan Rafidah. Ibrahim kalau tidak. Ya, Rafidah Ibrahim. Yang mana memang mendapat banyak views lah, ya, berpuluh ribu. Ya. Tetapi dia tidak mewakili ya, pihak jawatan kuasa bertindak dan dia mengambil satu pendirian yang berbeza, iaitu menolak perancangan pembangunan ini dan menyeru semua yang terlibat untuk kembali. Termasuklah yang mana yang telah tanda tangan, bersetuju pergi ke kawasan Kerinci dan sebagainya, dipanggil balik. Dan yang mana yang jual tanah tu dia gelar sebagai pengkhianat dan sebagainya, dia panggil supaya datang pertahankan tanah orang Melayu dan sebagainya. Ini sebenarnya ini bukan pendirian jawatan kuasa bertindak, ini pun bukan pendirian saya. Kerana secara umum semua dah setuju bahawa projek pembangunan ini perlu dijalankan. Tak ada siapa yang daripada pihak jawatan kuasa bertindak yang nak menghalang. Ya. So ini kekeliruan yang ditimbulkan ini saya rasa perlu dijelaskan. Kalau tidak orang tak tahu apa yang kita inginkan. Ya.